Ya, masing-masing mesti tantangan yang di studio apa, kalau tantangan di lapangan apa? Oke, kalau tantangan di lapangan itu nunggu ya, Teo. Benar banget itu. Waduh, ketidakpastian. Menunggu ketidakpastian ya. Narasumber biasanya tuh. Jadi nih jurnalis semua terlatih ya untuk digantung ya. Terlatih digantung ya dalam ketidakpastian. Jadi biasa kita tuh nunggu, misalnya nunggu pernyataan dari menteri, nunggu pernyataan anggota DPR, bahkan kita sampai apa sih nunggu di nyemper gitu. Itu sih Nat pengalamannya, pokoknya gak kenal waktu kalau di lapangan. Tapi seru karena kita bisa kenal banyak orang, siapapun itu Nat, dari berbagai kalangan. Kita kenal mereka, kita punya kesempatan untuk tahu informasi pertama. Kemudian kita olah informasi itu untuk disampaikan ke masyarakat. Kalau di studio sebetulnya juga hampir sama ya, tetapi gak nunggu kayak di apa namanya kayak waktu kita harus nyemper. Iya, tapi dua-duanya harus prepare untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.